Pasukan Lebanon Hizbullah merilis video terkait serangannya terhadap Israel pada Jumat 17 November. Dalam video, Hizbullah menargetkan tank Merkava dari jarak jauh. Meski begitu, tank canggih Israel itu hancur seketika dihujani rudal. Dalam video terlihat pasukan Hizbullah telah menargetkan tank Merkava yang ada di perbatasan Lebanon-Palestina. Setelah target terkunci, Hizbullah langsung melayangkan rudal ke posisi tank tersebut. Serangan itu seketika menimbulkan ledakan hebat di tank tersebut. Dalam keterangan video dijelaskan bahwa tank Merkava Israel berada di sekitar Barak Beranit di perbatasan Lebanon-Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.